Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, jumpa lagi dengan channel saya Reza Mandalika. Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit mereview tempat-tempat yang begitu sangat unik sekali ya. Oke, ini adalah salah satu bisa dibilang terminal untuk melalui ke pusat kota bandar. Ini salah satu terminal boat teman-teman ya, atau taksi boat. Dari sungai ini menghubungkan antara kampung air ke pasar tradisional. Jadi di sini nanti kalau waktu pagi dan sore teman-teman ya, itu boat akan ramai sekali karena mungkin ada orang-orang yang mengantar atau yang berjualan di sebelah sana teman-teman ya. Itu adalah pasar tradisional dan yang dimana di sini tempat berkumpulnya para TKI atau tenaga kerja asing yang ada di Brunei Darussalam. Di sini sahabat ya, semua kebanyakan kedai-kedai dari Indonesia atau restoran Indonesia di sini sangat banyak sekali. Jadi salah satu tempat favorit orang Indonesia. Sungai yang menghubungkan kampung air di sebelah sana teman-teman ya. Ya inilah teman-teman pusat kota bandar. Betulah saya sekarang di waktu pukul 2, jadi agak tidak terlalu ramai yang namanya boat taksi teman-teman atau speedboat. Kebetulan di sana ada juga teman-teman, itu ada boat yang mungkin lagi naikin penumpang kali teman-teman ya. Yang di sebelah sana yang ada bendera itu salah satu kedai favorit orang Indonesia, kedai bakso segala macam makanan ada semua, kedai asal leha teman-teman ya. Bisa nanti kalau berkunjung ke sana, kalau ada teman-teman yang masih ada di sini bisa mencoba makanan di sana. Oke sahabat ya, kita pergi ke pasar tradisional sebentar. Tempat di sini sekarang teman-teman ya. Sayang sekali teman-teman, waktu saya berkunjung ini kebetulan sudah pukul 2 atau 2:30 teman-teman ya. Kebanyakan lagi tutup teman-teman ya, nampak sekarang ini ya semua tutup. Jadi saya sekali kurang beruntung kita melihat semua jenis apa-apa yang ada di pasar tradisional atau pasar Kiangjih namanya teman-teman ya. Cuma transportasinya tidak ada seperti sekarang ini teman-teman ya. Sahabat ya, di pusat kota bandar ini salah satunya kita harus membayar parkir dan sebesar 1 ringgit atau 1 dolar teman-teman ya. Tempat bayarnya adalah tempat seperti ini teman-teman. Nah ini suratnya, kita bayar 1 ringgit. Assalamualaikum. Kasih. Oke sahabat ya, kita membayar 50 sen. Sekarang saya berada di seberang kampung air yang dimana di seberang di depannya ini ada sebuah hotel teman-teman ya. Nah, bisa nampak. Oke sahabat ya, di seberang kampung air ini itu terdapat sebuah makam. Di sini salah satu makam
mungkin sudah lama sekali ya untuk masyarakat yang ada di seputaran Bandar Sri Begawan di sebelah sana teman-teman ya. Makam ini kalau nggak salah ini satu dengan bukit, jadi sangat tinggi sekali. Makamnya dari ujung sana sampai sana teman-teman ya. Ini adalah makam, jadi tidak nampak karena banyak sekali pohon ya. Dan di sebelah sana itu adalah Kampung Air. Kampung Air ini bisa dibilang ini Kampung Air terbesar di Asia teman-teman ya. Jadi bisa lihat teman-teman sekarang indah sekali, cantik sekali, bersih, sedikit pun di sini tidak akan nampak yang namanya sampah teman-teman ya. Kalau kita mau traveling mungkin ada nanti bisa seperti ini teman-teman ya. Tapi mungkin ada sahabat-sahabat dari luar Brunei Darussalam atau mungkin tamu mancanegara, turis untuk tur ke Brunei bisa lihat suasananya seperti ini teman-teman ya. Sangat tidak mungkin sekali kalau di tempat kita mempunyai kampung seperti ini. Oke sahabat, kita harus hati-hati karena mungkin ada nanti predator yang ingin naik. Jadi kita harus hati-hati teman-teman ya untuk mengambil gambar. Nah ini teman-teman ya, speedboatnya, untuk speedboat taksi. Kalau mau nyebrang ke Kampung Air kita harus memakai speedboat ini teman-teman ya. Nah, itu mataharinya panas sekali.